Jembatan penghubung antara Desa Sawang Tebe ambruk ke Kecamatan Kawai 16 sebagai pusat kota lumpuh total karena jembatannya ambruk. Untuk sementara, Badan Penanggulangan Bencana Aceh akan membuat rakit sebagai penghubung transportasi di kawasan tersebut. Jembatan Desa Sawang Tebe, Kecamatan Kawai 16 ambruk pada 31 Oktober kemarin akibat dihantam air sungai Merbu. Jembatan ini berada di lokasi lintasan arus deras sungai setempat, sehingga sangat rawan. Sebelumnya, setengah jembatan sempat rubuh pada tahun 2018. Namun, rencananya akan diperbaiki pada akhir tahun ini. Karena kini sudah seluruh badan jembatan ambruk ke sungai, pembangunannya pun terpaksa dihentikan. Pemerintah Aceh sendiri bersama Badan Penanggulangan Bencana Aceh telah menganggarkan anggaran sebesar 35 miliar rupiah pada tahun 2020 untuk pembangunan ulang jembatan. Dan untuk lokasi, rencananya juga akan dipindahkan ke lokasi yang lebih baik. Sudah dianggarkan ke sana, tetapi begitu dimulai pembangunan ini, musibah ini terjadi. Debit air yang keras, deras, dan meningkat sehingga jembatan ini ambruk. Saat ini, masyarakat yang ingin melintas terpaksa harus memutar jauh hingga dua jam perjalanan dan menggunakan jembatan gantung di dekat desa. Sedikitnya terdapat 24 desa, dua kecamatan, dengan jumlah jiwa mencapai 12 ribu lebih yang terdampak akibat ambruknya jembatan tersebut. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.